Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channelnya Aloy dan Ula di Norway Kio. Dan Alexa, tapi hari ini Alexa gak ada bersama kita. Jadi Bebep, kita lagi kemana dan kemana Kak Alexa? Hari ini kita lagi mau belanja lagi nih Beb, karena udah 2 bulan sejak terakhir kali kita belanja ke Swedia. Nah hari ini kita mau belanja lagi. Bebep, I forget my pass. Ada gerak? Ya. Kita mau ke Swedia, aku lupa bawa paspor dong Beb. Biasanya tuh apa namanya, aku selalu bawa paspor, tapi ini aku lupa. Tapi biasanya gak pernah dicek sama sekali sih Beb, karena aku juga udah bawa permit. Jadi ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alexa, aku lagi kita titipin ke rumah mama papa mertua aku, alias ke rumah nenek kakeknya. Tadi pagi udah diantre sama papanya, aku siap-siap segala macam. Terus sekarang kita lagi jalan, dan perjalanan sekitar 1 jam 45 menit. Jadi kita bakal nyampe jam 2-an, sekarang jam 12.20. So, semoga nanti gak gitu rame, jadi aku bisa kirim bikin video buat kalian. Let's go, bismillah. Beb, kita udah nyampe. The first thing itu kita akan nuker ini botol minum. Jadi kita bakal jual lagi botolnya. Jadi ini tuh sebenarnya botolnya tuh udah kita bayar, Beb. Kayak 2 kroner gitulah, harga satu botol 3.000 nih, Beb. Udah kita bayar. Jadi sekarang kita mau jual lagi supaya dapat uangnya balik. Ngomong-ngomong, ini tuh botolnya Coca-Cola itu udah lama banget ya Beb ya, kita belinya udah setahun yang lalu. Dan kayaknya kita udah nggak pernah beli Coca-Cola merek yang itu lagi sih. Kita belinya sekarang yang merek-merek palsu, karena kita ikutan stop minum Coca-Cola gitu Beb. Sånn at vi ikke glemmer det. Hva? Det er sånn at du tar lappen, så vi ikke glemmer det. Ja, ja. Oi, oi, hva er det? Oi, den er norsk, eller? Er det norsk? Tror du det? Nei. Kan du bruke det på smål? Ja, men det er ganske dirty. Ja, det er det. Sånn, det var det. Ja, ja, og det er så seg, Beb. Dan semuanya ini tuh sebenarnya kita buang sampah juga sih, aku malas banget menyimpannya. Dan ini kita dapat 34 kroner, dan kayak nothing banget sih, tapi lumayan lah ya daripada banyak sampah di rumah. Aku mau beli roti, ini adalah roti khusus untuk aku sendiri, karena Botski nggak makan roti ini. Botski liker kita. Ini kata dia roti cuma isi angin doang, dan ini kayak ini lebih murah dibanding di Norway. Jadi harganya 27 kroner tuh. Nanti aku tulis berapanya ya. Let's go. Ini bisa aku taruh di freezer Beb. Jadi ini aku biasanya makan roti ini sampai 2 bulan. Nah, sekarang kita di tempat snacks. Ya, oke. Kita beli popcorn tuh. Ini buat bumbu popcornnya juga. Popcornnya harga 30 ribuan nih Beb. Isinya banyak gitu Beb. Jadi ada 3 bungkus besar gitu. Sama ini. Sebenarnya sih harganya sama-sama aja. Cuma kok di sini tuh kayak lebih banyak pilihan Beb. Sekarang aku mau beli ini nugget sebungkus gini, harganya 80 tuh sekitar berapa ya, 120 ribuan ya. Aku tuh biasanya beli yang lain ini, tapi aku tuh suka bosan anaknya kalau misalkan udah kayak 2 kali beli gitu makan kayak gitu terus, aku tuh biasanya bosan. Jadi aku mau coba ini, dan ini lebih murah juga lah. Jadi kalau nggak enak kita nggak usah beli lagi kapan-kapan. Let's
panjang ke sini. Ini semuanya tempat daging-dagingan gitu, Beb. Ini adalah kentang andalan kita yang selalu kita beli. Biasanya aku pilih harganya 2 kilo. 2 kilo harganya Rp75.000. Murah kan? Kalau di Noto satunya tuh nggak nyampe sekilo, pokoknya nggak dapet harga segitu. Oke. Sekarang kita mau beli ini chicken wings 2 kilo harganya kayaknya Rp250.000 deh. Jadi aku tuh biasanya beli sate. Satenya masa nggak ada, Beb, sekarang? Padahal aku udah jauh-jauh kesini mau beli sate. Aku masih ke toko sebelah lagi, mau kita cek ya ada nggak tuh sate. Oke, let's go. Terus kita ambil ini 2 cheese buat kayak burger atau Alexa suka banget ini. Ini harganya Rp40.000 satu waktu beli 2. Karena ini lebih murah daripada di Northway, Beb. Sekarang kita bakal, oh ya ini juga. Ini lebih murah banget. Kita beli 2 deh. Cek expire. Iya ya, ada. Jadi kita harus cek juga expire-nya. Kalau dia tuh murah, biasanya tuh dia kayak udah mau expire atau enggak. Tapi ini masih lama, dan itu aku makan banget. Jadi aku beli 2. Sama kita conscious ya, badan conscious sayang. Dan dia ya, toilet lah gratis, ya tidak sih. Nah, jadi ini juga lebih nggak murah banget sih, tapi ya lebih murah lah. Kita beli 2 juga, harganya 40 ribuan juga ini. Kalau yang tadi harganya sekitar 25.000. Dan kita mau beli daging, tujuan utama kita. Ini juga tujuan kita mau beli daging ini. Ini harganya 2 kilo, hampir 2 kilo kurang 500 gram ya. Enggak 50 gram. Ini harganya 300 ribuan. Ini 2 kilo ya, Beb. Kalau di Noto itu enggak dapat, Beb. Harganya 1 kilonya segini gitu. Ini lebih murah. Nah, aku beli 2 ya. Kue lebih tre, sayang. Spesial apa sih itu? Atau tre? Tre ya, kita tuh banyak banget makannya karena kita selalu bikin stok. Apa tuh namanya? Bikin taco, bikin spaghetti gitu kan. Kita beli 3. Lalu kita lanjut karena kita mau stok daging buat bikin rendang. Nah, kalau untuk rendang biasanya kita beli yang Aduh, yang mana ya, aku lupa nih, aku harus konsentrasi dulu nih, Mbak. Ini aku bakal butuh bantuan untuk Botski ya. Biar Botski juga milih. Nih, Mbak, kita ambil ini buat bikin steak. Ini halal ya, Mbak, ya. Ini harganya sekitar Rp250.000, isinya 3. Nah, kita tuh rencananya mau undang temen kita, jadi kita siap-siap aja. Nggak tahu dia kapan mau datang ke rumah. Jadi aku udah siapin dagingnya. Kalau dia datang, kan jadi gue daging bab di sini. Nah, ini tuh kita mau beli daging buat rendang. Tapi ini lumayan mahal bab harganya. Jadi aku masih mikir-mikir yang mana ya gitu loh. Enggak terlalu mahal buat rendang. Gua Medan sayang, for example. I don't know. Det är gryt och har såna gryterätt kanske. Vad är det? Väldigt grejt. Stu. Ja, 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 stu är bra. Ja. Kanske du? Jag tänker visst du för exempel skulle laga rendang så är det väldigt grejt. Ja, jag tänker också. För vi ska laga rendang så jag kan bara laga såna 1,5 kilo samtidigt. Ja. Inte sånt så jag kan inte gå och laga. Nah, bro. Ya, jadi ini kita buat bikin rendang. Ya, ini harganya Rp250.000 satu boxnya. Jadi kita beli 2. Udah, Beb, belanja kita ini aja. Atau ya, apa deh, sayang. Kita udah selesai, Beb, belanjanya. Karena emang
banget tuh, Beb. Kan bisa. Nah, itu belanjaan kita. Paling cuma tambahan dikit-dikit aja sih buat sama kita jalan, tapi ini yang utamanya ini. Terus kita juga beli ini saus buat spaghetti karena yang di Norway udah naik harganya, Beb. Jadi kita beli aja di sini. Aku pasti pakai banget nih. Aku beli aja deh beberapa ya. Karena emang sering banget sesering itu bikin pasta. Let's go. Beb, sekarang kita lagi beli sabun. Ini harganya 26. Tapi enggak mutah banget, cuma aku suka baunya. Aku tuh gak suka sekarang bau-bau yang terlalu strong. Sejak aku hamil, aku jadi gampang mual. Dan kalau aku mual terhadap sesuatu tuh masih keinget masa-masa hamil ketika aku mual gitu. Nah, terus ini karena aku suka, aku biasanya langsung beli aja banyak gitu, Beb. Karena nanti takutnya udah gak ada lagi nih tuh suka muncul tenggelam. Satunya harganya 40.000, jadi kita beli 4. Lalu kita mau beli ini deterjen sebanyak ini 2,6 liter harganya 150.000. Jadi kita mau ambil. Let's go. Terus ini ternyata harganya adalah 50 bu, dapat 4. Yaitu jadi satunya enggak tahu ya berapa ya. Pokoknya 4 tuh 75.000. Tuh. 100 mg lagi dosisnya. Aku beli deh. Kalau enggak habis nanti kita bawa ke Indonesia. Kapan mau ke Indonesia aja. Ini kalau buat oleh-oleh nih oke banget nih. Kalau kayak gini lagi murah kayak gini. Saya Beb, aku enggak tahu lagi sih mau apa lagi ya. Kalau kelamaan nanti aku tiba-tiba ngambil barang-barang yang enggak-enggak. Jadi kita harus cepet-cepet cabut dari sini. Terus ini apa sih? Kayak lucu gitu. Enggak deh, tuh kan jadi enggak-enggak. Jadi kita bayar aja yuk sekarang. Dan habis ini ke toko yang sebelah. Cuma mau ngambil namanya sate. Kalau ada, moga-moga ada ya. Kita udah mulai, Boski. Ini harganya 2.500, Beb. Tapi aku masih ada yang lupa, Beb. Ini adalah daging yang aku cari, merek ini, Beb. Tapi nggak ada dong filenya, cuma ada ayamnya doang. Gimana nih? Aku bisa-bisa nggak makan daging ayam nih. Ini 2 kilo cuma 80 kroner. Aku beli satu deh. Tapi aku cari yang filenya di mana ya? Aku terpaksa beli merek lain nih. Aku coba aku ke toko sebelah dulu deh. Kali aja ada deh. Aku takutnya nanti di toko sebelah ada yang merek kayak gini nih, Beb. Aku lanjut ke toko yang lain nih, Beb, di sebelahnya karena tadi enggak ada dagingnya sama enggak ada apa sate. Jadi aku mau beli dulu nih, cari sate. Aduh, boncos nih aku, ternyata udah banyak banget belanjanya tadi, Beb. Ini tuh sebenarnya aku cari, tapi sekarang tuh bentukannya, packingannya beda nih, Beb. Ini harganya lebih mahal dari yang biasa aku beli. Coba deh kita cobain. Ini isinya 50. Tuh ada 50 biji dia bilang. Mari kita coba. Temen aku juga mau titip. Ya udah deh, daripada aku enggak dapat apa-apa di sini. Kita beli aja deh, Beb. Beb, ini dia belanjaan kita hari ini. Padahal tadi niatnya enggak sebanyak ini sih. Tetap aja jadi banyak tuh, Beb. Nanti totalnya aku kasih tahu ya berapa habisnya kita hari ini. Kita yang pertama tuh tadi belanja 2.500. Abis itu aku belanja lagi di tempat lain tuh sekitar 600. Tapi ada juga teman aku nitip tuh kayak sekitar teman aku nitip berapa ya? 400-an sih. Jadi kayak kita tadi habis tuh belanja 2.600-an. Aku tuh padahal mikir kayak hari ini aku gak bakal belanja banyak deh gitu. Soalnya kayaknya nggak begitu pengen belanja banyak. Cuman ternyata aku baru ingat ya, tadi tuh aku beli daging tuh banyak banget, Beb. Kayak
daging yang buat steak aja 2 udah 500. Terus yang buat daging-daging cincang aja beli 3, satunya 200. Itu udah berapa? 500 tambah 600 tuh udah 1100. Terus aku beli lagi daging yang buat rendang kan 150, beli 2. Kan udah 1500 kayaknya tuh buat daging doang. Terus tadi 1000 beli apa aja ya? Aku juga bingung deh. Aduh, gitu deh. Oh, ayam-ayaman juga sih aku beli, ayam nugget ya kan, kentang segala. Aduh, namanya juga mak-mak ya, Beb. Jadi kalau misalkan tidak terkontrol kita kalau udah di supermarket. Tapi tadi kita belanja cepet sih, Beb, kayak cuma 1,5 jam. Jadi sekarang kita mau balik lagi ke Northway dan buat Ski beli juga kayak snus namanya, itu pengganti buat rokok. Nanti aku tunjukin ya snus itu modelnya kayak gimana. Jadi dia bilang dia hemat banget, hampir 2000 kroner kalau beli di Swedia, karena di Norway itu harganya 2 kali lipatnya gitu. Jadi sekarang kita jalan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya lancar dan sekarang kita mau jemput Al.